Adapun membatal puasa yang menjadikan puasa kita batal, para ulama sepakat ada tiga perkara, yaitu makan, minum dan jima. Makan, minum dan jima, ya. Makan, ma'ruf, kita makan sesuatu, masukkan lewat mulut, maka kita makan, batallah puasa kita. Minum, kita minum sesuatu, maka batallah puasa kita, ya. Adapun jima, ini perlu antum ketahui apa makna jima. Jima yaitu iltiqa al-khitanain. Kata Nabi SAW, "Idza iltaqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl wa illam yunzil." Jika bertemu dua tempat sunat, maka telah terjadi, telah wajib mandi junub meskipun tidak ejakulasi, meskipun tidak keluar air mani. Jadi para ulama mendefinisikan namanya jima yaitu jika kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita. Jika seluruh kepala zakar, bukan seluruh zakar, kepalanya saja yang jadi perhatian, namanya hasyafa dalam bahasa Arab. Kalau ternyata, karena disitulah yang dilakukan sunat pada kulit yang menutupi kepala zakar. Kalau kepala zakar masuk dalam kemaluan wanita seluruhnya, maka terjadi jima. Kalau belum masuk seluruhnya, maka belum terjadi jima. Maka seorang berhati-hati, ya, kalau dia kemudian bersyahwat, kemudian dia menggoda istrinya, kemudian dia tidak bisa menahan syahwatnya, akhirnya dia melakukan jima, maka jika kepala zakarnya sudah masuk di kemaluan istrinya, meskipun tidak terjadi ejakulasi, dia sudah batal dan dia harus bayar kafarah. Dia harus bayar kafarah. Ya. Sebaliknya, kalau ternyata dia menggauli istrinya, tidak sampai kepala zakarnya masuk ke dalam kemaluan istrinya, entah dengan melakukan hubungan yang lain, kemudian akhirnya dia ejakulasi, tanpa memasukkan kepala zakarnya ke dalam kemaluan istrinya, maka puasanya batal, tapi tidak bayar kafarah. Tapi tidak bayar kafarah. Karena bayar kafarah kalau terjadi apa? Terjadi jima. Yang jomblo angkat tangan, coba. Hah? Enggak, mereka lebih konsentrasi biasanya. Jadi, ini harus kita ketahui hukum berkaitan dengan masalah ini, ya. Jadi yang paling berbahaya kalau seorang melakukan jima dengan sengaja kepada istrinya. Sebagaimana seorang sahabat ada yang melakukan jima di siang hari, maka dia lapor kepada Nabi, dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa." Kata Rasulullah SAW, "Wama ahlakak, apa yang buat kau binasa?" Kata dia, "Waqa'tu fi imraati fi nahari Ramadan." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bertanya, "Fahal tastati'u an tu'tika raqabah?" Nabi sebutkan kafarahnya. Apakah kau mampu untuk membebaskan, memerdekakan seorang budak? Kata dia, "La astati', aku tidak mampu." Dia tidak punya duit. Dia seorang yang miskin. Maka Nabi beranjak kepada kafarah yang berikutnya. Kalau tidak mampu yang pertama, yang kedua. Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah kau mampu untuk berpuasa dua bulan berturut-turut? Kata dia, saya tidak mampu. Ini satu bulan saja dia gagal. Apalagi dua bulan berturut-turut. Maksudnya apa? Dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Kalau ada bolong di tengah-tengah tanpa uzur, harus ulang lagi dari awal. Berat atau tidak? Bayangkan kalau dia bolong di hari ke-55. Tanpa ada uzur, maka dia harus ulang lagi dari awal. Berat. Maka dia bilang, saya tidak mampu. Ya. Saya selalu ingat kalau bilang syahraini mutatabi'ain, saya punya guru di Madinah pernah mengatakan, saya ketemu orang Indonesia namanya syahraini mutatabi'ain. Dua bulan berturut-turut. Enggak tahu kenapa dinamakan anaknya dua bulan berturut-turut. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dia bilang, saya tidak mampu. Kata Nabi SAW, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan. Apakah kau mampu memberi makan 60 fakir miskin? Itu 60 bungkus bagi kepala 60 orang. Selesai. Kata dia, saya tidak mampu. Ini miskin. Akhirnya tidak ada pilihan keempat. Nabi terdiam. Ya. Maka para ulama mengatakan, bagaimana kalau orang tidak mampu? Ya sudah, gugur kewajiban. Tiba-tiba ada orang memberikan hadiah kepada Nabi, dua keranjang korma. Cukup untuk 60 orang. Maka Nabi berikan korma tersebut kepada laki ini. Kata Nabi, bayar kafarahmu, berikan kepada fakir miskin. Kata dia, a'ala man afkara minna ya Rasulullah? Apakah saya harus berikan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada kami? Wallahi ya ma baina la bataiha, tidak ada ahlu baitin afkara minna. Demi Allah, tidak ada di kota Madinah yang lebih miskin daripada kami. Kami yang paling miskin. Kata Nabi, kalau gitu fa'atim ahlak, kalau gitu berikan kepada keluargamu. Akhirnya orang ini datang dalam kondisi ketakutan, pulang dalam kondisi senang. Kenapa? Pulang bawa korma.
Tapi antum jangan coba-coba ya. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi tertawa melihat orang tersebut, tapi intinya orang sengaja melakukan jima dengan istrinya dosa besar. Makanya dia berkata halaktu, saya binasa, dan Nabi benarkan. Dalam sebagian riwayat ihtaraktu, saya terbakar wahai Rasulullah, terbakar dengan dosa sengaja menjima istri. Seorang jangan mengatakan ah gampang, cuma 60 bungkus berapa sih? Satu bungkus 10 ribu kali 60 berapa? 600 ribu, ya udah enggak apa-apa, istriku sini enggak apa-apa. Saya bisa 1000 bungkus bisa, ya enggak boleh. Bukan masalah bisa bayar bungkusan, tetapi dosa. Dosa, Anda sengaja melanggar di bulan Ramadan, dosa besar. Tidak boleh, ya. Terancam dengan azab. Oleh karenanya barang siapa yang sengaja makan dan minum atau berjima, maka batallah puasanya. Batallah puasanya, bahkan sebagian ulama berpendapat dia tidak bisa mengganti dengan puasa yang lain. Dia wajib bertobat, tidak bisa diganti dengan puasa di qadha di waktu yang lain. Wallah alam bisab, ini pendapat sebagian ulama. Adapun kalau dia makan dan minum dan berjima tanpa sengaja, maka tidak mengapa. Kata Nabi SAW, man nasiya fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah. Barang siapa yang lupa kemudian dia makan atau dia minum, maka lanjutkanlah puasanya, karena itu adalah Allah memberi dia makan, Allah berikan dia minum. Dalam riwayat yang lain, rizqun saqahu Allahu lahu, itu rizki yang Allah kirim buat dia. Oleh karenanya kalau seorang lupa pulang dari kantor, kehausan, buka kulkas, ada teh botol, dia minum sampai habis, tambah lagi satu botol, alhamdulillah. Terus, antum puasa, oh iya, alhamdulillah. Kalau dia benar-benar lupa, maka itu halal bagi dia, itu rizki yang Allah kirim kepada dia, dua botol teh. Ya. Rizki. Ya. Sama seorang pulang lapar, kemudian Indomie dia masak, kemudian dia makan pakai sambal, pakai telur. Setelah itu, ya Allah, bulan Ramadan. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai para ulama khilaf, bagaimana kalau kita lihat orang di bulan Ramadan dia sedang makan dan dia lupa? Tegur atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tegur karena itu kemungkaran, ada yang mengatakan jangan ditegur, jangan potong rizkinya. Saya pernah yang isi pengajian terus ketemu dengan seorang jemput saya, kita mampir di tempat warung hari Kamis kalau enggak salah. Teman saya puasa, saya tidak puasa. Kemudian karena masih pagi, maka dia pesan makanan. Pergi ke warung lah kita. Pak, ada mie ayam enggak? Kata penjualnya, belum siap, Pak, masih terlalu pagi. Pergi warung sebelah. Pak, ada Mbak, ada nasi goreng enggak? Oh, belum siap, Mas. Masih pagi. Akhirnya ya udah, teh manis 2. Ya udah. Teh manis saya dengan dia. Setelah itu saya minum, dia juga minum. Setelah selesai minum, ya Ustaz, saya puasa Ustaz. Ternyata rezeki dia cuma teh. Mie ayam enggak, nasi goreng apa? Enggak. Ya rezeki dari Allah, dia dapat teh pagi-pagi. Jadi kalau seorang lupa, maka itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lupa itu menjengkelkan tapi kadang menyenangkan ya. Baik. Bagaimana kalau seorang lupa kemudian dia berjima dengan istrinya? Ini suatu yang agak susah terjadi ya. Kalau lupa makan, lupa kemudian minum itu mungkin, tapi kalau lupa kemudian jima agak susah ya. Agak susah. Tapi seandainya terjadi maka tidak mengapa. Ini tidak tahu dia lupa. Ya. Karena kalau dia lupa istrinya juga harus lupa. Nah, kalau dua-duanya lupa ini susah ya. Kalau suami lupa, istrinya lupa juga ini susah, kecuali pura-pura lupa ya. Tapi intinya kalau dia lupa maka tidak ada hukumnya, tidak jadi masalah. Saya juga pernah lupa, ada bibi saya waktu itu masak, kemudian ini manis enggak ya? Saya rasa, coba. Kenapa? Puasa. Oh iya lupa. Ya sudah terlanjur, enggak apa-apa. Namanya lupa mau diapain? Ya. Itu rezeki. Tayib. Ini pembatal-pembatal puasa. Barang siapa yang melakukannya maka puasanya batal. Puasanya batal.